Assalamualaikum. And good morning, YouTube. Alright. Okay. So, hari ni hari yang pertama HJC Alpha 11 Carbon Jackson Storm masuk kerja. Saya pun tak tahulah rupa macam mana angle kamera, tapi saya harap sepatutnya lebih kurang sama lah. Sepatutnya lah. Hari ni hari Sabtu, saya kelaparan, saya nak keluar pergi makan. Family saya semua tak ada, diorang berada di Kuantan. Saya pasal ada urusan kerja yang tak dapat nak dielakkan, so saya tak ikutlah diorang bercuti. Saya bercuti mungkin minggu depan. Dah lama sangat kerja, 2 bulan straight tanpa cuti. So setakat ni lah, ini pun first time saya pakai Alpha 11. Memang first time lah saya memakai helmet HJC full face sambil bawa motor. Sebelum ni saya pakai Showy ataupun Arai. Antara Showy dengan Arai, pilihan saya Showy. Tapi Showy ni lately ni design dia agak besar dan berat sedikit. Mungkin tak berapa sesuai dengan kapcai lah. Kalau bawa motor besar, saya rasa ngam. Kalau orang kapcai, motor-motor yang lightweight, saya buat masa ni, saya terpaku, tergoda dengan HJC. Pasal dia ringan. Dan saya pakai helmet full face hari-hari. Dan saya perlukan helmet yang ringan dan juga helmet yang banyak masuk angin. So sekarang ni saya tengah pakai lubang angin yang paling besar sebelum saya buka. Exhaust pun saya buka. Dia ada flow masuk kat mulut, flow masuk dari dalam, flow masuk atas kepala, dekat belakang. So saya pun nanti nak try, kalau bawa motor yang laju sikit, saya nak try bercakap sambil bawa laju lah. Pasal Showy GTR tak ada masalah. Pasal dia memang antara helmet yang direka khas untuk menerima angin straight kat muka. Dia memang dicipta dalam terowong angin kan. Tapi dia berat. Untuk saya yang hari-hari pakai helmet berjam-jam, saya rasa nak something different lah. Pasal tengkuk sakit lama-lama, kena pula helmet dah berat. Lepas tu pasang pula GoPro dengan mounting apa semua, bertambahlah berat belah depan. So penat jugalah. Pasal nak bercakap ni, saya terpaksa mendongak sikit. Kalau saya bawa motor macam orang biasa, kamera dia akan tertunduk macam ni. Tu pasal kadang-kadang saya tak perasan pun yang signal saya menyala. Pasal saya tak tengok bawah, saya hanya tengok depan saja, baru saya dapat angle yang cantik. So sebenarnya memang tak mudah untuk biasakan diri bercakap dan juga bawa motor sambil nak kena tegakkan kepala supaya dapat view yang okey. Dan dalam masa yang sama juga nak kena steadykan kepala lah, supaya dia tak gegar-gegar. Kalau macam ni ada pening juga kan. So hari ni menu saya tak tahu ada makan apa. Saya banyak makan fast food je kalau kat luar ni. Pasal kat rumah saya memang masakan kampung. Mertua saya orang Kelantan, jadi memang masakan Melayu sajalah yang banyak. Itu yang kat luar banyak makan fast food. Lepas tu nak cepat dan senang. Lagi satu ada aircon. So far okey lah. Lepas tu nak cerita pasal V1, V2 ni ramailah yang bergaduh-gaduh. Saya pun tak faham lah kenapalah, pasal motor pun nak gaduh. V1 bagus lah, V2 tak bagus lah. V2 bagus, V1 tak bagus. Serius lah, saya tak faham lah. Saya yang beli motor, orang lain yang panas. Aduh, orang tak faham. Motor je pun kita explain apa yang ada. Tak ada kata jangan beli. Saya pun tak recommend suruh beli. Saya pun tak recommend suruh tak beli. Saya hanya beritahu apa yang saya rasa. Saya rasa motor ni macam ringan, saya bagi dyno. Dah result dyno keluar tinggi 15.66, agak tinggi tu sebenarnya untuk motor standard. Dari segi top speed dia sama je 137. So saya pun tengah biasakan diri pasal visor ni, dia punya clip dia dekat depan, sama ada senang ataupun tidak.
biasa kalau Showy ke hewan lain dia belah tepi, belah pipi kan. Tapi so far okey lah. Memang gelap gila, muka saya memang tak nampak, tapi saya nampak luar teramat amatlah jelas. Sirius sangat jelas dan tak gelap sangat. Saya rasa visor ni malam pun boleh pakai ni. Harga helmet ni berharga RM3,000 lebih sikit eh. Ha, bagi nak tahulah. Pasal nanti tak beritahu harga, tanya. Beritahu harga, kata riak. Saya pun tak tahulah nak kata apa. Bab-bab yang harga barang-barang motor kapcai, kenapa saya tak nak beritahu. Member-member sumber ramai jual barang, saya tak boleh beritahu harga. Awak nak tahu, pergi tanyalah kat kedai-kedai. Berlambak-lambak kedai dia. Awak rasa mampu, awak beli. Awak rasa mahal, cari kedai lain. Itu je. Mahal murah ni subjektif. Saya kalau saya rasa orang tu okey, saya beli je barang. Ramai yang pernah berusaha nyangga dengan saya, diorang mesti tahu, saya ni bukan kaki minta diskaun. Saya rasa orang ni okey, saya bantu dia menjaga. Settle, itu je. Pasal saya tahu kemampuan saya. Tapi bila orang yang tak mampu, benda tu bukan mahal tau, dia tak mampu. Itu je cerita dia. So then, pergi cari ke tempat lain. Anda sebagai pengguna, carilah tempat yang murah, yang anda rasa sesuai. Itu je. Benda murah, tak sepertinya servis bagus. Itu je, anda jumpa yang servis bagus dan harga murah, alhamdulillah. Itu, saya tak jual barang. Saya pun malah nak urusan niaga. Saya hanya tunjuk barang ni kalau ada pasang di motor, jadi macam ni, rupa macam ni. Itu je tanggungjawab saya. Saya tak ada nak recommend orang suruh beli kat sini ke, suruh beli kat sana ke. Okay, so saya sampai dah, saya nak makan. Kenapalah orang ni semua parking kereta sengit-sengit macam ni. Okay, alhamdulillah, selesai makan tengah hari. Ah, sambung balik pada cerita helmet ni. Helmet ni dia pakai tali, pakai D-ring. Ha, D, huruf D, ring. Ha, dia pakai tali. Saya sebenarnya tak berapa gemar helmet kalau pakai daily ni, kalau pakai tali. Pasal, yalah, kita kadang-kadang nak cepat, kejap buka helmet, kejap tutup helmet. Lepas tu nak kena buka tali, saya tak boleh, saya pakai glove kan. Saya mesti nak kena buka glove dulu. Saya tak boleh buka tali tu tanpa buka glove. Okay, tak tahu lah mungkin jari saya besar ke apa ke. Tapi memang sebenarnya tak suka. Tapi sebenarnya mungkin ada yang tak tahu, helmet-helmet premium yang dekat Malaysia ni, yang dah masuk ke siri apa semua kan, diorang semua pakai tali. Pasal regulation track sepang, semua kena pakai tali. Kalau pakai clip, macam saya punya Showy GTR, memang pakai clip. So helmet pakai clip tak boleh masuk sepang. Diorang mesti kena pakai helmet yang pakai tali, yang pakai D-ring lah. Dua-dua pun tali ke, clip pun tali. Cuma dia sama ada D-ring ataupun clip. Apa hal jam ni? Ada race ke? Amboi, potong queue eh. So saya harap pun audio baik, angle baik. Angle tu mungkin tak jadi isu. Saya harap audio lah. Pasal saya letak mikrofon ni betul dekat lubang angin. Pasal HJC ni dia ada satu macam slot on off lah untuk angin. Saya buka angin pasal saya memang panas siang-siang hari ni. Tapi helmet ni memang serius best. Angin masuk memang banyak. Ha, so kalau saya pakai GTR sekarang ni, selalunya saya dah buka visor. Sekarang visor saya masih tutup. Saya masih lagi boleh bernafas. Ha, dia jadi macam GTR tu, dia kedap. Bila dah panas, kita dah peluh, oksigen pun kurang lah dalam helmet. Bila buka, baru lega. Setakat ni, saya pakai ni, okey, alhamdulillah, terbaik. So, sekarang ni saya nak balik rumah dulu. Ataupun saya nak cuci motor. Kemungkinan saya nak pergi cuci motor sekejap. Pasal motor ni sejak beli, tak pernah cuci. Tapi masalahnya pula, gelap lah pula, awan. Ada ringan. Itulah. Asal motor pun nak gaduh, pening ah. Tu saya kata motor ni dia tetap motor. Tak payah tak kesuk sangat.
Motor-motor je, itu je. Tak ada siapa Eddie King champion dia. Saya pun tak mengejar Eddie champion dia. Daripada mengejar Eddie champion, lebih baik mengejar akhirat. Lagi baik, lagi better. So, kalau ada apa-apa yang menarik, saya sambunglah. Hari ni hari yang saya nak buat tu tak jadi, nak buat ni tak jadi, macam-macam benda tak jadi. So, itu yang saya test helmet hari ni. So, kalau kata malam ada apa-apa, saya sambung. Kalau tak ada, ataupun petang nanti ada apa-apa, saya sambung balik. Okay.